Halo teman-temanku semuanya, ketemu lagi sama aku Mutiara di channel YouTube Mutiara Bailu. Sawadika teman-temanku semuanya, apa kabar nih? Semoga kabar teman-temanku semua sehat ya. Guys, kita siang ini nih udah check out, semalam kita udah capek banget kan, naik turun gunung, sempat galau. Terus ternyata di sini kita mencari beberapa hotel juga nggak dapet karena full guys. Jadi emang aku di sini nggak mau booking hotel karena random aja, karena kita pengen booking hotel tuh yang cuman tempatnya itu untuk tidur aja gitu guys. Dan kita pun bener kan, malam tuh kita jam 1 istirahat. Nah itu pengen booking hotel tuh cuman buat tidur doang gitu loh, bukan yang untuk staycation ya, beda ya. Jadi cuman buat tidur, ternyata full, banyakan full, susah juga ternyata nyari hotelnya. Karena suasana tahun baru kan, di bulan akhir tahun. So yaudah, ini kita dapat hotelnya dan sekarang aku mau check out nih guys. Kita mau lanjut perjalanan lagi. So, untuk teman-teman semuanya, liburan kita hari ini kita pastinya ada makan-makannya, kita mau ke night bazaar, mau strolling around di Chiang Mai ini, guys. So, tanpa menunggu lama, langsung aja kita jalan, guys. Ikutin terus vlog kita hari ini ya. Yuk, cengku, kita check out. Kita udah selesai ngaruh kunci tadi. Kita sekarang mau OTW, kita mau makan yang namanya Khao Soi. Jadi kayak mie kari gitu khas Chiang Mai, guys. Jadi kita harus lihat harus nyobain makanan khas Chiang Mai juga dong pastinya. Dan ini adalah Khao Soi atau mie kari khas Chiang Mai yang viral banget. Jadi dia cuma buka. Jadi dia buka dari jam 10 sampai jam 2 siang doang. So, aku gak tahu ini sekarang jam 11:30. Semoga aja kebagian ya guys, gitu loh. Kan cayangku? Pasti bagian cayangku. Kalau gak bagian gimana? Takutnya antri banget, gitu. Lapat. Iya. Jadi gitu guys. Tapi ini street food guys, gitu. Aku pengen cobain yang di street food yang viral. Jadi ini adalah salah satu makanan street food di Chiang Mai yang viral. Let's see cayangku. Dikit lagi kita nyampe. Kita nyampe guys. Ini tempatnya tuh di pinggir-pinggir kayak gini. Lihat ini walaupun pinggir jalan tapi penuh tablenya. Viral ini yang viral-viral. Hai si, aku Thai lemon tea. Ini suasananya guys tuh. Orang pada nyari di sini semua karena seenak itu. Jam 2 tutup. Guys, ini kita udah dapat meja. Tadi kan kita nggak dapat meja, terus nggak lama sih nunggunya. Sekarang kita nunggu makanannya datang. Tadi aku mesen yang rasa beef, kai soy apa sih? Koi kao soy, kao soy rasa beef sama kao soy rasa ayam. Jadi aku mesen apa tadi? Thai tea. Thai tea ya. Thai tea guys untuk Bailu. Aku lemon tea. Kita lihat di sini ada bubuk-bubuk cabe. Ada gula. Ada emang gula untuk apa sih? Kan ada kalau misalnya kurang gula kan ada orang yang suka pakai gula kan, manis-manis. Mie pakai gula. Ada juga. Iya.
Jadi ya udah guys, nanti kita tunggu makanannya datang ya. Dan ini bukanya dari jam 10 sampai jam 2 doang, udah ada bacaannya. Gitu guys. Dan dia tahun baruan libur 7 hari. Dari tanggal 1 sampai tanggal 7 nanti. Gitu. Dari tanggal 1 libur. Marah tuh, dan bukannya cuma 4 jam doang. Iya. Enjoy banget. Enjoy banget dia kayaknya gitu, maunya enjoy life juga. Karena yang jual orang tua semua kan tengok ya. Ah ya, orang tua doang di sini lagi masak gitu, orang tua doang semua. Iya. Nih. Antarin juga orang tua gitu. Oh iya. Ya, penting gitu deh guys. Dan wangi banget ini, udah wangi banget, wangi karinya strong. Enak banget, cengku ngiler enggak? Ngiler ya. Guys, ini dia udah datang. Ini beef, aku yang beef. Terus ini Thai pizza yang pakai kayak gini semua guys. Wih, mantapnya. Kayaknya otentik, aku kental banget. Otentik, yes. Dan ini aku lemon tea. Guys, ini cayangku makan guys. Dia yang ayam. Paling anti mie, tapi let's see. Iya, paling anti mie nih anak sih bilang. Ayo cobain ini. Gimana? Mantap berbumbu. Dari India cayangku. Dari India banget ya. Iyalah, wangi banget tuh. Pedes nggak? Kalau pedes sih pakai cabai. Wajak pedesnya. Oh, udah ada pedes dari situ ya? Nggak perlu anything. Nggak perlu. Gula segala macam pas. Ya pakai itu acar. Perlu tambahin jeruk nipisnya nggak? Biar ada asam segar. Ditit. Yes. Perfect banget dong. Perfect banget. Yeay, finally cengku suka mie. Di sini doang cengku suka. Di sini mie. Doang. Enjoy cengku. Tadinya aku perfect. Emang di sini kuah karinya tuh guys sangat otentik banget. Enggak salah. Coba kalau malam-malam ada dingin dan makan kayak gini. Enak banget ini. Dan dia tipikal mie-nya enggak panjang-panjang ya. Mie-nya enggak panjang gitu. Pendek-pendek. Cobain ayamnya dong, dari tadi kuahnya mulu. Ayamnya gigit. How to try? Iya. Yeah. Lembut. Mantap. Yeay. Enjoy sayangku. Oke guys, aku mau enjoy dulu ya. Guys, tuh. Jadi dia ada mie garingnya, terus ini beef-nya, ya, sapi. Kita aduk, kita kucurin dulu jeruk nipis. Nih. Pakai bawang. Kalau aku sukanya bawangnya masuk nih. Begini. Nah. Oke. Aduk gitu. Tuh. Sekental itu, guys. Mari makan. Ini aku mau cobain ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget. Perfect banget kan cengku? Gak perlu pedasan? Enggak. Udah pedas ya? Pedas, perfect. Kita cobain. Pakai daging. Dan disusul sama kuah. Mantap guys. Too perfect. Lembut banget dagingnya. Perfect. Aku lanjut makan dulu ya guys.
Itu perfect, Cayangku. Perfect banget. Mantap. Kalau Cayangku jadi rekomend, every teman-teman kalau datang ke Chiang Mai wajib ke sini. Wajib. Viral. Viral ya. Udah, aku makan dulu ya, guys. Enjoy. Guys, ini semakin rame restonya. Lihat nih, yang antri. Wow. Itu antri semua orang, guys, untuk duduk. Sekarang. Ini sekarang cuma sampai jam 2 doang. Makanya orang mau cepet-cepetan. Apa, Cang? Cuma sampai jam 2 doang, makanya. Penting kita udah kebagian, guys. Enjoy. Akhirnya kita habis bersih banget, guys, tuh saking enaknya. Sebenarnya belum kenyang banget ya, Cayangku, tapi ya kayaknya mau udah lah. Tapi harusnya nunggu 30 menit. Iya, lama. Nanti aja masih banyak, Cayangku, resto lain. Rata-rata jual ini semua. Cuman ini yang paling enak. Mantap, guys, bersih semua tuh. Mantul. Sekarang kita mau pergi ke destinasi selanjutnya. Guys, ini lihat nih yang ngantri. Aduh. Mulai ini banyak yang belum dapat tempat duduk. Sebagian ini antri sambil nunggu dia beli ice cream. Yang kon atau yang apa, Cang? Kon pasti. Kon, jadi juga kon. Beli es tong-tong. Yes. Oke. Coconut. Sipat. 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 Ini how much? I want with chocolate. Chocolate. Yeah. Okay, kapun. No. No. Ini sipat. 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 Oh. Sipat. Sipat. Gimana, Cayangku? Murah banget ya? Dah sini 10 baht. Kasih dua, satu, dua tuh, tok, tuh. Aduh, Mbak Ilu kaget, 10 baht, aduh, 4.000. 4.500, oh my God, kaget banget gitu. Parah tuh. Pilih topping sama aja ya? Topping juga sama, kasih coklat atau kacang kasih, sama harganya. Nanti different, aduh, parah tuh. Murah-murah, Chiang Mai. Dan, taste-nya enak, otentik. Biasa kan kalau 10 baht, 20 baht, es krim kan banyak ada ice gitu, ada rasa. No, this is original taste. Benar. Perfect banget. Makannya harganya murah. That means Chiang Mai lifestyle-nya murah, Cayangku. Murah-murah. Lifestyle murah. Ya, lah kan Bangkok ibu kota. Oh, Bangkok enggak bisa compare. Enggak bisa compare. Kalau Bangkok ini pasti 40 baht, 50 baht ini. 50 baht kali ini. Benar. Enggak mungkin 10 baht itu. Dan ini dikit lagi tutup, guys. Jam 2. Kita makan es krim dulu ya. Dessertnya es krim abang-abang. Es krim abang-abang. Bukan nenek-nenek. Kan abang. Oh, bukan es krim nenek-nenek. Semua yang jualannya abang. Bukan mas. Nah. Indonesia bilang abang-abang gitu. Abang-abang. Tapi kalau yang cewek lagi jual bilang apa? Mbak atau ibu tergantung. Jadi es krim mbak-mbak. Jarang. Gak ada loh. Gak ada, es krim abang-abang. Selalu abang doang. Guys, aku ke tukang jepitan nih, mampir ke Lotus. Lotus. Beli itu, guys, roll rambut buat poni aku. Finally, dapat. Aku belinya yang ini nih. Nih, harganya 65. Ini bagus banget tuh. Kalau ini kan jadul, ini kan kayak gini aku ribet gitu makainya, guys, kalau yang ini. Tapi kayak ini tinggal ditempel doang, rambutnya langsung nempel sini. Enak ini. Tujhko hi main chahun.
Guys, kita sekarang udah nyampe di Chom Cafe. Ini salah satu restoran recommended di Chiang Mai karena dapat Michelin Award tahun 2020 dan 2021, guys. 2023-nya dia nggak dapat. Tapi tetap aja pasti enak ini karena recommended, dan kita lihat di dalamnya, guys. Kita review hotel ya, restoran yang estetik. Woi. Cayangko. Masuk aja beda, Cayangko ada. Masuknya beda? Beda.